Selamat pagi, Dulur. Kali ini Pak Telo ada kesibukan apa ya kesibukane? Suarane wis krungu, Dulur. Nek gone Pak Telo iki ini hari Pak Telo lagi suka sama si namanya burung. Burungnya Pak punya Pak Telo itu ada 7. Yang 2 pasang si jenenge gebrekan. Nah. Ingin tahu Dulur? Apa to si rame ne rame iki? Ya nek diesel juga iki manuke Pak Telo. Aduh, gitu Dulur. Oh, burung ketilang. Burungnya Pak Telo ini sing tilang dulu. Ya. Gitu burung tilang dulu. Isi anak jadi cumbu. Aduh, woi, nanti kaya. Woi nyanti. Nah hilang lho, Bas. Ini Bas. Dulu kiri, Bas. Aduh. Mau coba terbang. Ini yang 2. Ini. Anteng ye, jebol ayam. Burung ketilang Pak Telo ini ada 4 Dulur. Yang kecil. Kabeh luwe. Ini gitu Dulur. Burung ketilang berbunyi. Nah iki Dulur, jodohnya kali iki. Sing iki jodohnya kali iki dah ketoro Dulur. Nah, modelnya desek-desekan iki tunggal sak pabrik. Iki kali iki ya. Nek babone tak kisangi deg-degan Dulur. Yo kena. Nah, ketoro to. Nek modelnya desekan iki awor. Jadi iki koncane iki Dulur. Nek nggone musime nggone Pak Telo iki dijenengi manuk cilangke akeh to lho. Nah. Iki sing gaya iki. Singkil wedok. Nek wedok utawa lanang kuwi bedane cilik. Cilik. Nek lanang ki rada cilik to lho. Ayo iki. Burung ketilang berbunyi. Ye. Luwe. Bulu ini Pak Telo lagi pengen maem. Pengen tahu Dulur babone. Ayo kita lihat dulu di sana. Iki sing anake Dulur. Let's go. Tarik mang. Iki Dulur sing gaene sing tak gawe Pak Telo iki sing dikisangi blek-blekan. Manuk iki. Alah. Dan ayo. Iya gitu Dulur. Alah, lari alah. Iki yang satunya Dulur. Si cantik. Iki jeneng kuku. Jadi
Pak Telo iki lagi seneng-seneng memelihara burung. Burung ketilang berbunyi bersiur-siur sepanjang hari. Tak jemu aku memandangmu. Mantap tuh, Dur. Suarane burung punyanya Pak Telo. Burungnya yang ini tuh, Dur. Halo, rame banget suarane. Alah suarane, Dur. Dan rame pol. Openane nek si manuk ketilangin iki enak, Dulur. Cukup buah-buahan kates juga boleh. Pisang masuk. Pokoknya nek sejenis buah-buahan, Dulur. Tomat juga masuk. Tomat dek yo seneng, Dulur. Juga enak pisang godok sing digaya digodok itu pisang kepok wiyo mantep masuk dee maame ki segala buah-buahan yang penting dee seneng ya let's go dimakan juga. Ini di rumah Pak Telo baru 1 minggu. Alah suarane dan cocok mantep, Dulur. Cekituk cekituk cekituk. Dan iki kurungane Pak Telo, Dulur. Gawe ini simpel, enggak terlalu ribet. Cukup ayaan pasir. Ayaan pasir dicat di warna kuning boleh, di warna pink juga boleh, merah juga boleh. Dikasih otot. Ototnya apa, Dulur? Ya ototnya ya kawat gini gitu. Naik ke atas. Nah. Itu yang atas dikasih kipas yang sudah rusak. Bekas kipas kuwi cocok, Dulur. Ditutupne nek manggone dhuwur iki, Dulur. Nah. Yang atas juga dikasih ke seperti ini, jadi kelihatannya ke mantep lah pokoknya. Yang bawah juga kipas, Dulur. Cepet simpel, belinya di toko sudah ada. Untuk pelekatnya ini bekas ayaan pasir ini kasih bendrat kawat-kawat, Dulur. Menyatukan menjadi bentuk yang seperti ini. Bulat. Dan awet, Dulur, nek modele ngene iki, Dulur. Awet megakno barang iki, sing penting enggak kena air, enggak hujanan. Yang besar punya Pak Telo yang ada di sana. Itu ukurannya ikut dengan tutup bekas kipas. Yang besar, Dulur, ukurannya untuk kipas yang besar seperti ini. Ini ayo tahu aduh. Ini bisa dibikin dua, yang satu yang bawah dikasih ayam aja nggak apa-apa. Seperti ini juga bagus. Yang atas bekas kipas juga. Itu lebih besar. Ada ta. Nah, yang kecil juga ada, Dulur, semacam ini. Ini yang kecil. Yang kecil seperti ini, Dulur. Ya. Dikasih juga sama. Ayam pasir. Mantap toh. Yang bikin bagus lagi ini yang bawah dibalik. Dibalik macam ini biar bagus. Cepat dapat dipakai. Simple, enggak ada setengah jam sudah jadi sarang burung. Burung ketilang gitu loh.
dikirain burung apa. Nah, gimana tuh lor, simpel cepat, mikirnya nggak terlalu lama, sudah jadi ini yang namanya sarang burung. Matur suwun dulur atas segala komen-komen pada Pak Telo. Kali ini Pak Telo tadi caranya bikin sarang burung yang cepat, simpel, cukup 1 jam, setengah jam sudah jadi. Caranya bikinnya dari bekas kipas bekas seperti ini. Nah, cantik kan. Oh, yang tengah cukup khawatir ayaan pasir, yang lembut untuk lepan, yang kasar untuk pasangan batu. Gitu aja dulur, kali ini video Pak Telo, supaya dulurku yang ada di mana saja berada selalu terhibur. Dan jangan lupa tetap semangat. Matur suwun sangat. Jangan lupa ditonton terus video Pak Telo. Jangan lupa di komen, di subscribe, di like tombol loncengnya, biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Matur suwun. Dadah.